Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Tiga terdakwa penyelundupan 1 ton sabu di Anyer, Banten divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga terdakwa berkewarganegaraan Taiwan. Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti membeli, menjual, dan atau menjadi perantara barang bukti sabu seberat 1 ton. Putusan ini sesuai dengan tuntutan jaksa, yaitu hukuman mati, sesuai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketiganya berperan sebagai penerima sabu di Anyer, Banten pada Juni tahun lalu. Sementara 5 terdakwa lainnya masih menunggu vonis karena sidang masih berlangsung. Terdakwa jenis kelamin laki-laki. Second Sensu LN nomor pada penuntut umum untuk dipergunakan Liao Guan Yu, terdakwa 2 Chen Wei Chuan dan terdakwa 3 Xu Yung Li dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas dengan pidana masing-masing dengan pidana mati.